Scan pesawat. Iya, pakai. Ini hasilnya ini, Pak. Oh. Ini. Jadi gini, Pak. Kemarin kita ke sini nih, Pak. Ini kemarin, oh, Pak. Ini punya kita sendiri ya? Aku kira Google sendiri. Map. Enggak, ini kita punya sendiri, Pak. Sendiri. Bukan, bukan. Kalau Google enggak canggih, Pak. Ini contoh nanti Bapak saya kasih lihat betapa canggihnya anu ini. Nih, jadi kita kemarin kita ke sini, Pak. Nah, ke sini. Kalau itu programnya sepasang di komputer kita dong, Pak. Siap, gampang. Nanti saya bikin. Saya. Jadi nanti supaya gini, kita Pak. Bisa lihatnya gampang. Nah, jadi gini, Pak. Masih kemarin Pak anu Pak Gubernur tuh kesini, Pak. Kesini, ini. Tapi mana, Pak, yang gedung tua itu sebelah mana, Pak? Oh, yang gedung tua ini. Memberikan sebuah pikiran. Ide lah, bagaimana merevitalisasi ini dengan kekuatan sendiri. Tadi kita sampaikan bahwa sekarang ini, bahwa ini sebenarnya dia terkena terasa kali. Jadi kalau kita terasa kali, ngecek dari sini apa ini. Ma ini ya, nanti ada nggak bisa. Ini jadi jalan ini saya jadiin satu, Bapak. Iya. Di sini. Ini karena di sininya. Ini apa yang kecilnya apa? Karena di sini tenggelam. Jadi ini saya bikin dia ada deck di atas, Bapak. Oh. Jadi ini, yang lantai bisa tenggelam itu pasang. Lagi banjir dia bisa diakses di sini. Oh. Ini kan kalau tapi nanti kalau seandainya ini udah di apa dinormalisasi. Kubuk-kubuk sudah di sini, kapasitas air bisa terpasang banyak, jadi mungkin di sini tidak separah. Kalau dikenakan pasar tradisional itu nggak masalah. Nah, tapi kalau depan sekolah sebeli AIP bagus idenya, MOU dengan AIP, jadi itu menjadi asramanya mahasiswa sewa. Kalau itu kasusnya beda, jadi itu hanya rekomendasi dari AIP, tapi itu orang luar. Nah, semua di bawah. Dan kita atasnya itu ada puskesmas, poin ini. Mungkin di sebenarnya kalau di tempat yang tidak banjir bisa dibawa. Kita punya itu pasar dua. Kenapa ada dua? Atau lantai satu, lantai dua. Kalau lantai dua lantai pasar tiga. Kenapa ini ruang serbaguna, ruang pengajian, ya. Paut. Cuma dia mesti ke atas, Pak, ya. Iya. Nggak bisa cuma di kampar lantai. Betul. Pak, ini kalau nanti kantor kita ketemu sebuah di MT Haryono, kita bikin ini sewa, Pak. Satu apartemen sebulan 2 juta pakai debit. Anak-anak pegawai, kalau sewa apartemen 50 juta, dia tidak sanggup keluarkan 50 juta per tahun. Dan tidak ada pemilik apartemen, bawa punya apartemen, tidak punya apartemen dah. Kira mana mau sih, maunya 2 tahun. Mana dia mau tiap bulan bayar, Pak? Minta jaminan 3 bulan. Nah, orang-orang seperti ini bisa, pakai debit. Jadi kita online ke Bank DKI, kita bisa monitor, dia bayar. Jadi nanti anak-anak muda yang kerja, yang bujangan patungan sama temannya, dia sewa ini. Siapa? Satu bulan 2 juta. Sharing. Lebih murah. Tapi kita kaya, Pak. Kita tidak subsidi lagi, Pak. Jadi untuk orang miskin bawah, terus orang miskin tadi juga, Pak, ya. Kan dia punya tanah. Bapak saya kasih dia serata title. Bapak suruh dia sewa usaha, kasih kesempatan pertama. Dia ibu-ibu beli dagang di bawah. Kan mereka berdagang. Dagang di bawah, bukan bayar per bulan, debitnya per hari.
Karena pedagang kita tuh seringnya harian. Iya, pakai cash and carry harian aja, Pak. 2% pun berani bunganya, Pak. Jadi bayangkan kalau Bapak bikin 0,5%, Anda menjadi properti yang paling lintah darat jualan itu rumah. Iya. Dengan bunga yang paling gila. Berkali-kali bunga 15% sebulan, mereka mau. Asal mereka ada dagang. Nah, kita bayangin, siapa bilang kita bersubsidi? Kalau Bapak pola sekarang, Pak, semakin Bapak cari tanah, semakin Bapak bangun, saya semakin takut. Karena setiap pintu 1,9 juta, 2 juta subsidi. Mampus kita hari, satu hari itu putar-putar. Sama kayak sistem kartu sehat kita. Kalau kita teruskan model begini, satu hari mentok, Pak. Pak, ini Pak Bulu pikir, jadi ini kita harus respon. Pak Bulu punya hati kesehatan. Tapi Pak Gubernur kemarin agak kecewa dengan kebanyakan kesehatan. Masuk, Pak. Udah, Pak. SMS nanti ya. Ya, siap Pak. Terus masih seminar, Pak. Iya. Lagi negara, negara. Pak, nanti kita harus banyak ngomong. Siap. Pemerintah Abang siap, Pak. Pemerintah Abang siap. Pak Deputi. Ini kalau sama Pak Ju, saya main sepeda terus. Harus terus. Maunya kan speednya cepat. Nah, pesan beliau sangat jelas. Bahwa kita harus lakukan penghematan-penghematan. Kedua, kita mesti lakukan transparansi. Yang ketiga, kita harus pelayanan dengan standar pelayanan minimum yang jelas. Jadi semua unit-unit yang ada hubungan dengan masyarakat harus ada SPM yang jelas. Misalnya sampai orang bayar pajak kuburan pun harus jelas. Berapa. Apalagi pelayanan misalnya bikin izin-izin. Bahkan tadi pun saya minta kepada bagian umum, ketika masyarakat memasukkan surat kepada untuk gubernur, wakil gubernur atau sekda pun, itu harus ada SPM-nya. Jadi masyarakat bisa tahu surat saya ini akan sampai ke meja gubernur ini sehari atau di mana. Kalau jam nggak bisa kan, kalau sore kan susah. Minimal berapa hari kerja harus sampai. Nah ini semuanya seperti itu. Lalu karena dalam rangka penghematan, kita kan ada harga satuan unit kan. Jadi semua orang menyusun anggaran itu, pengadaan barang kan berdasarkan HSU itu. Nah itu juga diminta Pak Gubernur, saya minta inspektorat untuk mengaudit. Kalau kemahalan harus diturunkan. Supaya APBD kita, era APBD 2013, yang kita ajukan nilainya sudah turun. Walaupun tender juga pasti turun nanti ya. Tapi kalau anggaran turun itu kan jadi sisanya jadi banyak, dan banyak sekali proyek yang Pak Gubernur mau lakukan itu tertahan. Pak Gubernur kan selalu menekankan yang segera harus dilakukan itu adalah kartu sehat. Bahwa orang Jakarta sakit, asam masuk kelas 3, diterima. Kalau tentu rujukan lewat puskesmas. Jadi puskesmas itu yang harus diperkuat untuk menerima semua orang termasuk kartu sehat itu. Kalau kelas dirujuk ke kelas 3-nya penuh, tidak boleh tunggu. Kelas 3 harus naik kelas 2. Nah, supaya puskesmas juga tidak penuh, konsep dokter mengunjungi rumah-rumah kampung itu harus dilakukan. Nah, kita lagi mengkaji dokter-dokter PTT itu harus turun ke masyarakat. Selain pencegahan dan promosi promotif kesehatan, dia juga bisa langsung menemukan orang yang sakit. Kalau kita bicara orang yang penghasilan rendah atau yang kurang beruntung ini, kan biasanya kan anak kerja pas-pasan. Orang tua tidak ada yang rawat. Waktu pulang, uang ke rumah sakit terima untuk transport mobil. Puskesmas juga sore sudah tutup. Sedangkan si anaknya pulang sudah malam. Nah, makanya dengan ada PTT yang turun, kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran, kita harapkan orang tua yang ditinggal sakit di rumah karena anaknya kerja itu bisa diurus oleh dokter, bisa dikirim puskesmas untuk diperiksa. Dan kita tentu puskesmas juga kita harus membuat ada ruang rawat inap. Nah, Pak Gubernur inginkan orang yang dirawat inap pun anak-anaknya tidak menghabiskan uang yang banyak untuk nunggu. Kalau puskesmas itu di dekat rumah kan masih bisa pulang ke rumah makan kan, bawa sangu.
Coba kalau jauh, 50 ribu untuk makan di kantin tidak cukup. Nah, hal-hal ini juga dipikirkan oleh Pak Gubernur. Nah, tentu beliau kan banyak seremoni ya, sebab hari ini kan tidak bisa diundang presiden segala macam. Nah, saya ditugaskan untuk bisa menyelesaikan ini masalah. Nah, itu kira-kira apa kalau penghematan yang dilakukan itu bisa sampai berapa persen dengan pemindahan satu di sini? Kami belum tahu, tapi kami berharap bisa 20%. Berapa? 20%? Iya. Kalau bayangkan kalau kita punya 40 triliun, kita bisa hemat 20% kan luar biasa. Punya 8 triliun kita. Kita bisa lakukan banyak yang dahsyat. Ya, kalau nggak bisa 20 pun, nama juga gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, kalau 20 meleset, jadi 10 juga hebat. Punya 4 triliun. Nah, Pak Gubernur ingin kalau dapat uang yang banyak itu untuk membedah kampung. Dan kampanye kan Pak Gubernur selalu katakan bedah kampung kan. Nah, bedah kampung kan seperti perumahan. Kita harus ada tanah kosong, kita bangun dulu yang terpadu tadi. Kita selalu bilang ada pasar, ada puskesmas, ada rumah sewa, rumah tinggal itu. Baru masyarakat akan mau pindah. Jadi kalau pindah, ini kosong, kita pinjam dulu, bangun lagi. Terus ada ruang terbuka hijaunya. Apa 60-40. Jadi 60 untuk bangunan, 40 ruang terbuka hijau. Kalau daerah yang lembah, dijadikan situ. Kalau daerah yang kering, jadikan taman. Nah, Pak Gubernur juga ingin Jakarta ini ada ciri khas. Misalnya kalau daerah Jakarta Utara, paling cocok dengan pohon mangga misalnya kan. Mungkin mangga seluruh Indonesia ada di Jakarta Utara, termasuk mangga dari seluruh dunia misalnya gitu loh. Ada. Nah, jadi ini akan membuat anak-anak juga bisa dapat gizi kan, vitamin C. Ya, saya sampai bilang minimal kenakalan anak-anak akan turun karena ya kenakalannya apa yang kayak saya dulu nyolong buah gitu kan, lemparin buah tetangga gitu. Nah, beliau juga lagi minta seperti GOR. Gerangan olahraga dulu itu dibuat supaya remaja, gerangan olahraga remaja namanya GOR itu. Itu adalah untuk supaya anak-anak itu ada tempat untuk berekspresi prestasinya segala macam. Tapi sekarang semua jadi sewa mahal semua. Ya, futsal padahal itu belum jadi semacam BUMD. Uangnya nggak jelas. Nah, itu kita lagi kaji. Harusnya digratiskan. Jadi PKR-PKR bisa masuk ke dalam. Orang bisa olahraga kan mau minum, haus, mau makan, lapar. Jadi tiap kelurahan mesti giliran ini hari apa untuk Karang Taruna ini, pemuda ini. Nah, beliau pikirin seperti itu. Nah, sama kalau soal pendidikan, tentu kartu pintar di DKI dengan Solo kan beda. Beliau selalu katakan, Jakarta harus lebih baik dong. Jakarta uangnya banyak. Masa Jakarta punya kartu pintar seperti Solo? Mesti yang di atas Solo gitu loh. Nah, sama juga kartu sehatnya kita kan. Kartu sehat kita nggak boleh pakai gold silver, nggak mau. Yang penting mau masuk ke kelas 3, kita urus. Ini satu kartu, jelas. Ini yang beliau mau. Terus puskesmas juga digratiskan, lagi dikaji. Bukan soal orang jadi membludak. Justru konsepnya beliau, kalau puskesmas digratiskan, orang kan akan menyerbu puskesmas kan? Sedangkan rujukan-rujukan kan masih dari puskesmas. Berarti kita juga akan mempelajari kesehatan masyarakat. Di situ masyarakat akan lebih rajin check up. Karena pencegahan jauh lebih murah daripada pengobatan. Nah, kalau orang melakukan seperti ini akan jadi baik. Ya, dokter-dokter kan di sini Universitas Fakultas Kedokteran itu ada 10 atau 11. Ya, di sini. Semua mau kerjasama. Termasuk kedokteran gigi. Ya, temukan bisa banyak anak-anak sekolah. Tidak sempat nambal gigi, padahal gigi susu sudah lewat. Begitu dia dewasa, giginya rusak. Nah, ini bagaimana caranya? Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran, kita ada MOU. Sudah ada MOU dari gubernur yang lama. Kita akan bikin, kasih mobil contoh, ada kerjasama dengan swasta. Itu mobil klinik gigi. Jadi dokter gigi dengan mahasiswa koas-koas ini akan datang ke sekolah-sekolah, murid-murid, giliran keluar untuk ditambal gigi diobatin. Dan masuk ke kampung-kampung, ibu-ibu yang giginya rusak apa, bisa diobatin. Kalau puskesmas sudah tutup, sorry. Nah, kita juga lagi mengkaji puskesmas itu, kalau rawat inap harus ada 24 jam. Dan ini pelayanan.
Dan kami juga lagi mengkaji supaya beliau tidak usah datangin satu-satu, ini kan Jakarta ini macet. Dan tidak mungkin datang juga semua baik-baik kan. Kita akan pasang CCTV pelayanan. Jadi nanti semua puskesmas, kelurahan, kecamatan, itu ada CCTV. Jadi Pak Gubernur sama saya bisa lihat. Jadi di meja ini bisa ada TV besar-besar itu untuk lihat daerah ini bagaimana kondisinya. Jadi pelayanan masyarakat, kalau ada yang cemberutin masyarakat juga kelihatan. Jadi kelihatan nggak, oh kayak gini. Nah jadi paling penting kalau HSU ini bisa diaudit, inspektorat bisa lakukan dengan cepat, saya targetkan akhir bulan. Ketika kami membahas, memasukkan RAPBD 2013, kita bisa anggarkan lebih banyak. Dan biaya sudah lebih murah. Toh selama ini tender juga murah kan, hanya kan jadi silpa yang tinggi. Nah Pak Gubernur tidak ingin. Nah kalau ada pendidikan juga sama. Kami lagi kaji, Pak Gubernur katakan, tidak boleh ada anak orang miskin terpaksa sekolah yang jauh. Sehingga sekolah yang jauh itu membuat anak orang miskin itu harus keluar ongkos transport dan uang jajan yang tinggi. Tapi sekarang tidak bisa kan, sekolah negeri yang kita subsidi itu tesnya kan diadu name-nya. Dan sekolah negeri sering sekali kasih kursus. Anak orang miskin tidak bisa kursus. Terpaksa mereka sekolah ke swasta. Jadi ya sekolah swasta bagaimana? Kita akan kasih guru bantu, termasuk kita hibahkan alat-alat lab. Supaya mutunya itu sama. Tapi negeri, guru-guru akan dinilai bukan dari absen, bukan dari kelulusan, tapi dari berapa banyak mahasiswanya harus ngambil kursus. Kalau sekolah yang baik kan muridnya kan tidak perlu banyak kursus lagi kan. Berarti ada pola pengajaran yang kita akan evaluasi. Dan kita lagi hitung mesti ada kuota. Ketika seseorang yang tinggal di daerah sana, ketika dia mencapai NEM minimum lulus saja, walaupun dia kalah sama anak yang lebih kaya, lebih pintar, tetap dia masuk, mungkin 30% atau 40%. Yang kaitan dengan standar pelayanan minimum itu, DKI ini kan dikenal pelayanannya masih berbelit, lama gitu. Nah, Bapak datang, kemudian akan berapa lama ada satu itu. Yang kedua soal penghematan tadi. Kalau kita meniru hal yang baik dan bagus ya, di Jawa Timur itu sudah ada wacana Pemprovnya akan menggunakan ASMS, artinya surat-surat itu nanti akan melalui surat, melalui SMS, sehingga menghemat kertas, menghemat pengiriman, menghemat segala macam. Itu cocok dengan tadi visinya ya. Pak Wakil. Kita sudah siap sebetulnya, cuma nggak dilakukan. Kita ini canggih loh, seluruh Jakarta ini ada serat optik. Tapi tidak pernah disambungin antara SKPD. Oh disambungin kan, aduh datanya itu kenceng banget kita bisa ngambil. Jadi apa yang dilihat dari kepala SKPD, kepala dinas-dinas itu atau biro di mejanya, saya bisa lihat di meja saya. Apa yang dia ketik bisa saya lihat, yang dia perlu input. Belum lagi, saya belum sempat berpikir pasang kamera ke meja kerjanya lah, itu tidak pantas lah. Nah itu emangnya pabrik, itu tidak bisa. Tapi kalau untuk pelayanan publik, nanti kita akan bikin tidak boleh orang biasa ngurus surat itu naik sampai ke ruangan-ruangan kita. Kenapa tidak bikin pelayanan terpadu, ada kontrol di depan. Jadi kita ini jadi brokernya. Nah kalau dua hari ini dari respon-respon kepala dinas sih, dan sambutan-sambutan PNS, saya kira cukup baik. Nah termasuk kita menawarkan soal mau pindah di kelurahan, karena Pak Gubernur ingin kekuatan itu ada di kelurahan dan di kecamatan. Pelayanan-pelayanan akan didelegasikan. Masuk kepada wali kota dan dana-dana itu. Jadi pusat ini harus kecil. Kita ini hanya bimbingan teknis dan pengawasan. Jadi bukan ditarik ke sini. Nah bayangkan ini mungkin lebih dari, saya belum tahu berapa pegawai, tapi saya yakin lebih dari 10.000 orang nih pegawai di sini komplek. Udah kayak konglomerat gitu. Kalau ini bisa kita kecilkan, keluarga juga lebih bahagia, bisa nungguin anak sekolah, bisa pulang siang istirahat, pulang ke rumah, dia kembali lagi. Kalau dia curang tidak berani, karena ada CCTV yang depan kantor lurah, kantor camat kan. Kalau anda bilang absen, udah absen sekali, jalan-jalan, sore pulang baru absen lagi. Kalau saya dapat laporan dari masyarakat, saya tinggal putar CCTV. Tanggal sekian, jam sekian, betul tidak orang ini keluar, baliknya jam berapa. Semua jelas. Kalau CCTV terus nggak berfungsi, berarti ini memang ada masalah nih orang-orang di situ gitu. Kita kan kirim orang intai, jadi jauh lebih gampang Pak Gubernur melakukan inspeksi mendadak nanti. Kalau CCTV ada masalah, pasti ada masalahnya orang. Kalau terus masalah.
Nah, jadi kalau ini bisa lakukan, kemacetan juga terurai. Nah, sama seperti penghematan. Kita lagi mengkaji, ruangnya kebesaran. Kalau saya bilang kebesaran. Nah, ada kepala dinas yang lebih besar dari ini katanya. Oh, nggak bisa. Nah, kita harus kaji betul standarnya mana. Kalau bisa dipindahkan dari teknis-teknis itu, kita akan jadikan gedung-gedung kantor teknis itu menjadi apartemen sederhana terpadu. Dia apartemen sewa, sehingga orang-orang yang belum mampu beli rumah di Jakarta, dia akan sewa. Kos tempat tengah kota di Sudirman, 3 juta bisa sebulan. Jadi kalau kita punya apartemen 36 meter persegi, hanya kita sewakan 1 juta, mungkin orang patungan sewanya kan. Mana ada kos di tengah kota 500 ribu. Nah, ini juga akan menguraikan kemacetan, termasuk PKL akan masuk ke dalam. Jadi konsep Pak Gubernur sangat jelas, sediakan rumah terjangkau, tapi Jakarta kita akan bikin rusunawa, tidak ada rusunami. Karena Jakarta harus selalu punya stok rumah murah yang disewakan. Kalau kita jual kan nggak punya rumah lagi. Sehingga tidak ada parkir mobil, begitu dia lebih untung, orang akan pindah ke apartemen yang murah. Kalau sudah mampu kan, mampu cicil. Hemat berapa duit, tiba bolak-balik, nyopir, capek, hubungan sosial keluarga juga pulang malam-malam, pagi nggak ketemu anak. Nah, mungkin kan situasi sekolah juga lingkungan terdekat kasih hak untuk masuk. Nah, dengan pusatkan seperti ini terus, kita akan menguraikan kemacetan. Di samping kereta api ya, harus. Jadi semua di stasiun kereta api itu harus ada pertokoan dan apartemen sewa maupun jual kerjasama dengan PT Kereta Api. Kita secara lisan sudah bicara dengan kereta api. Kereta api pun sudah sepakat akan menambah 30% tiap tahun. Asal kami membuat underpass dan flyover supaya pelintasan kereta itu tidak membuat kemacetan. Jadi saya kira sejauh ini cukup baik ya, termasuk yang dinas pendapatan. Pak Gubernur sudah perintahkan semua harus online. Semua pajak hotel dan restoran dan hiburan harus online. Sekarang baru 800, ya kita bilang sama kepala dinas Pak Iwan, minimal tahun akhir tahun ini sudah 1000 lebih atau mendekati 2000. Tahun 2013 APBD selesai, seluruh restoran dan hotel dan tempat hiburan sudah online. Jadi PAD kita pasti naik luar biasa. Termasuk parkiran nanti kita akan lakukan. Berapa perkiraan naik dalam 2013 dengan semua itu? Kita belum ada angka. Tapi kami yakin misalnya seperti pajak reklame bisa gitu ya. Mungkin bisa naik sampai 2 kali lipat. Yang pajak hotel restoran juga bisa naik 2 kali lipat. Yang parkir juga begitu. Parkir juga kita lagi pikirkan. Kita akan panggil beberapa pengelola parkir untuk duduk bersama. Kalau ternyata kita, kalau dia nggak mau online, kita temukan ada kecurangan, kita akan tuntut ke pengadilan. Kita akan asumsikan dari dia pertama berdiri sampai hari harus bayar. Kalau dia nggak mau bayar betul, misalnya kita ada secure parking, misalnya ada macam-macam parking itu ya, nggak enak sebut nama, tapi ada beberapa parking swasta itu. Kalau mereka tidak mau menyetor yang betul sekarang, kami tangkap bukti, itu kita bisa menuntut mereka asumsi 10 tahun ke belakang waktu mereka memulai usaha itu. Mereka curang. Nah, kita akan minta ganti. Kita akan minta tuntut. Jadi prinsip kami, kepada Pak Gubernur, kita akan menutup lembaran lama, tapi tolong dong, lembaran baru Anda jujur sama kami. Jadi kalau Anda tidak mau jujur, ya sudah, terpaksa kita akan tangkap Anda. Parkir-parkir di jalan yang banyak bocoran sih, gimana Pak? Parkir-parkir. Makanya nanti itu konsep Jakarta itu, parkiran itu akan masuk ke gedung-gedung parkir. Gedung parkir yang ada pusat jajan serba adanya dan PKL. Jadi PKL juga masuk, parkir juga masuk, sehingga semua orang parkir di situ. Nanti orang Jakarta itu bisa seperti orang di Malaysia, Kuala Lumpur, orang mau makan seperti Singapura, dia cari parkiran, dia bisa turun makan. Atau dia cari parkiran, dia akan naik Transjakarta. Karena zona parkir akan mahal di tengah-tengah kota seperti ini. Ya, kalau ada uang yang pas-pasan, seperti sekarang kan mahasiswa saja bisa naik mobil untuk pergi makan siang. Makanya siang Jakarta macet, pegawai bawa mobil, parkir murah. Nah, sekarang subsidi bensin setengah mati pemerintah pusat, 300-an triliun.
Nah, kita bisa jadikan Jakarta menjadi provinsi pertama yang bensin premium subsidi itu tidak ada. Tapi transportasi umum murah. Nah, kita standar transportasi umum juga sederhana. Pak Gubernur ingin tidak melebihi 10% dari penghasilan bulanan. Karena kesehatan kan sudah bisa kita jaga. Minimal orang yang pas-pasan nanti dengan sistem insurans mereka bisa jaga. Nah, kalau ini bisa capai, maka ekonomi rakyat kita itu akan kuat. Nah, kita akan survei destin lain. Jadi, Pemda tidak boleh menyediakan bus sampai 5 bus untuk satu warga DKI. Tahu nggak kenapa bilang 5 bus? Banyak orang ke tempat kerja itu mesti naik busnya 5 kali naik turun. Itu artinya Pemda mesti menyediakan 5 bus untuk layanin orang ini ke tempat tujuan. Maka kita mesti rekayasa trayek-trayek ini. Supaya orang itu begitu naik, maksimal dia turun 2 kali sudah sampai. Ini harus kita rekayasa kembali trayek-trayek ini. Nah, kita dalam waktu singkat, kita juga mau mewujudkan bus rapid transit. Kopamikopaja ini harus kita hibahkan, Pak Gubernur punya konsep. Beli baru, tentu bikinnya lebih panjang. Hibahkan, sopir-sopir masih pakai baju jas yang baik. Gajinya di atas 3 juta setengah sampai 5 juta. Ini ada sistem berhenti. Lalu bus yang ngambil di kiri itu bisa turunkan penumpang, ambil penumpang di stasiun Transjakarta. Nah, ini pola ini yang akan dilakukan sehingga jaringan ini akan kebentuk. Kalau sampai masih 25 koridor pun kita akan bikin. Kalau Transjakarta adalah yang solusi yang paling cepat. Dan kita akan teruskan koridor busway sampai ke Tangerang dan Bekasi. Konsep untuk ganti-ganti angkot misalnya warga tuh hanya bayar bulanan 20.000. Iya. Kita mau lakukan seperti itu. Jadi kita malah lagi berpikir wacana ini ya. Lagi kita kaji misalnya orang yang punya tiket terusan sebulan kalau dia ke Ancol misalnya gitu ya. Pasang naik bus ke Ancolnya gratis. Tapi ini bagi kita kaji. Kita lagi panggil di Dirut Pembangunan Jaya Ancol. Sabtu Minggu misalnya tidak berlaku, hanya hari biasa, tapi mesti naik bus. Terus harus kasih langganan, itu dikaji seperti itu. Jadi semua orang tuh dan semua tuh debit card. Kita lagi minta kumpulkan semua bank DKI dulu. Jadi kartu sehat pun bisa berfungsi sebagai debit card. Kalau dia isi uangnya di bank, dia mendaftar sebagai bank. Nanti yang debit card ini juga dipakai, nanti di bus Transjakarta itu bukan sistem tinggal tiket kayak e-toll parking, bukan. Itu seperti gesekan toko-toko yang debit card, kredit card. Dia mau kredit card apapun, selama Anda punya saldo, Anda tempelkan ke di bus-bus itu, dia tidak ada lagi bus yang harus pakai bayar uang. Orang harus beli. Orang luar negeri turis datang pun bisa gunakan kartu kreditnya untuk bayar itu tiketing. Nanti kalau semua ada sistem seperti itu, orang mau sewa rumah, debit card, charge. Nanti baru kita menuju sebuah single card dengan KTP kita, itu kita bilang Jak Card. Jakarta Card. Jadi kita pengennya itu KTP sudah langsung fungsi itu ATM. Sehingga semua orang Jakarta akan belanja satu. Soal Anda mau bank apa yang terbitkan, masing-masing. Seperti Visa kan. Visa Master. Atau American Express. Visa Master. Itu bisa macam-macam bank kan. Ada Citibank, ada Bank Mega. Tapi kan satu-satu sama Visa and Master. Nah, kita mau menuju ke situ. Baru Jakarta itu bisa jadi kota yang Jakarta baru seperti apa yang selalu disebutkan oleh Pak Gubernur. Pak, kalau untuk kartu pintar dijalankannya bagaimana? Nah, kartu pintar pun sama. Kita sudah tidak perlu kartu pintar pun, Anda sudah tidak perlu bayar uang sekolah di semua sampai SMA. Termasuk tidak boleh ada penerimaan uang ganti gedung. Apa yang mau diganti? Orang gedung udah tua, gedung APBD. Itu memberatkan warga DKI kan. Ini Pak Gubernur suka marah. Banyak orang-orang kecil tiap kali tahun ajaran baru itu stres. Pinjam uang, jual, atau ada anak yang terpaksa tidak sekolah, menggadaikan sesuatu untuk uang muka. Itu tidak boleh terjadi. Kecuali yang RSBI standar internasional kita masih tidak mau campur. Jadi kalau untuk sekolah ini harus. Itu sekolah negeri. Nah, swasta kita bantu. Lalu kalau terjadi orang swasta yang tidak punya uang, kita punya yayasan pendidikan untuk bantu.
dan gubernur, wakil gubernur punya dana operasional untuk bantu. Apa bedanya dengan program sebelumnya? Beda dengan Solo, kalau Solo kan hanya orang miskin dikasih kartu supaya bebas bayar SPP. Terus ada kategorinya, ada cuma bebas PPP, ada yang sampai bebas baju seragam. Nah kalau di Jakarta, kartu pintar itu hanya untuk orang yang tidak mampu beli seragam, baju, transport, sampai sepatu, sampai buku. Itu baru kita kasih. Itu tadi udah anggarkan tahun depan butuh 387 miliar untuk supaya bisa lakukan seperti itu. Tapi untuk yang mampu beli buku sendiri semua, kan sudah hemat dari uang iuran, uang pendaftaran. Kita harapkan dengan cara seperti itu, orang DKI lebih banyak yang bisa kuliah. Karena kan bapaknya nggak habisin uang waktu SD, SMP, SMA kan. Nah dia bisa kuliah. Lalu bagaimana kalau orang pintar tidak mampu kuliah? Di situ kan sudah ada jelas kartu pintar. Jadi kartu pintar DKI nanti sampai orang kuliah. Kan sudah jelas kan yang terima kartu pintar ada orang nggak punya baju kan, nggak punya bisa beli sepatu. Dan nilai akademisnya bagus. Nah ini bisa kita cross check kan dengan kartu sehat. Keluarganya waktu sakit pakai kelas VIP apa kelas kartu sehat? Kelas 3. Kalau dia orang kaya, dia nggak mau pakai kelas 3 kan? Nah kita akan cross check kawinkan antara kartu pintar, kartu sehat. Itu yang beda dengan di Solo. Nah kita akan temukan ini dua kartu ini. Jadi kalau orang pakai kartu sehat, berarti dia mau masuk kelas 3 punya orang, nggak boleh stop nama. Kita lagi minta dinas kesehatan juga pakai IT, kita bikin online, jadi data semua orang masuk itu nanti bisa kita buka. Kalau Anda kaya, Anda tidak mau kelas 3. Karena 7 orang, 8 orang, satu kamar mandi. Itu cara ngukurnya. Jadi bukan persoalan Anda punya motor, punya TV, punya rumah. Orang bisa bangkrut kan? Nah itu yang kita bikin. Kalau untuk usianya sendiri? Akta lahir pun harus masuk sekolah. Anda ada tunggakan pun harus ujian. Baik kita akan buka ke masyarakat, ada apa-apa lapor. Supaya kita cepat tanggapin. Ada banyak pos dana bisa bantu yayasan pendidikan, ada bantuan sosial, macam-macam. Bantuan sosial sudah nggak boleh ke perorangan sekarang. Makanya dia ada dana operasional. Kan semua gubernur wakil gubernur ada dana operasional itu. Yang berdasarkan dari PAD. Ada, itu ada PP 110 ya, tahun 2000. Presiden misalnya mengatur menteri berapa, ini berapa. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan. Misalnya menteri ada 150 juta per bulan. Menteri untuk operasional. Nah kalau gubernur, satu tahun paling rendah kalau untuk DKI kan besar. DKI kan sudah melampaui di atas 500 miliar. Itu dia cuma boleh maksimal, dia paling rendah 1,5 miliar, maksimal itu 0,125. Saya tulis kok di website saya. Saya buat laporan di ahok.org. Ada udah naik belum yang PP? Ya itu naik, ya orang bisa baca. Nah kita sekarang belum tahu Pak Gubernur akan ngambil yang minimal atau maksimal. Ini kan Jakarta, ini termasuk koordinasi dengan aparat, dengan semua macam itu ada di situ. Nah itu kita akan coba rumuskan dan kita akan laporkan supaya semua orang tahu berapa. Misalnya uang baju. Ternyata uang baju itu sudah dicoret ya Pak Fokke. Saya sempat dulu, sempat debat dengan DPRD. Baik kami itu tidak bisa bikin baju pakai APBD kan. Nah, baik saya nggak tahu di pos yang mana, apa pos di sini untuk operasional. Yang jelas ini bukan gaji. Untuk bantu kita operasional, untuk pengawal, untuk kepolisian, untuk macam-macam. Kawinan, kematian. Kan namanya undangan kawinan kan kirim bunga itu mahal. Orang minta sumbangan, kan itu mesti cek. Ada yang kurang ini kan mesti tutup dari sini. Nah, tapi kalau Jakarta mah gede lah, karena PAD-nya gede sekali. Kira-kira berapa Pak? Saya tidak tahu gitu loh. Tapi saya berpikir kalau sebulan 127 juta tuh harusnya bisa tercapai itu. Jadi kita kerja itu jadi profesional sekali. Saya itu tergantung gubernur kan, bisa juga Pak Gubernur nggak mau sebanyak gitu kan. Nah kita kan hitung, selama ini gubernur yang lama sama wakil gubernur dimintain duit sumbangan-sumbangan itu berapa banyak sih? Ya kan? Bantuan-bantuan untuk anak yang mau pendengaran,
yang mau sepeda yang macam-macam berapa banyak. Nah kita tidak tahu. Nah ini mesti kita lihat. Ya kita akan diskusikan sama Pak Gubernur sama Pak Sekda. Pak, kalau terkait yang pemasangan CCTV di tiap puskesmas sama kelurahan itu sekarang pelaksanaan gimana ya? Maksudnya berapa unit gitu? Kita minta, kan sekarang hampir semua kantor kita itu ada jaringan internet. Sampai itu ada jaringan internet, kita pasang satu kamera sudah selesai kok. Apanya nanti kalau semua kabel kita terpasang dengan serat optik, itu betul-betul tidak ada jeda bisa-bisa. Gak ada internet lagi kan, langsung nyambung ke ruangan kita. Ini Jakarta ini hebat. Jadi waktu itu ternyata Pak Gubernur yang lama, Pak Foke, waktu memberikan izin menguasai serat optik Jakarta itu dengan satu syarat memberikan gratis kepada Pemprov. Anggarannya untuk CCTV sendiri belum besar? Saya gak tahu, murah kok itu CCTV. Sekarang dia aja iklan-iklan. Pasang 8 unit internet 4,5 juta. Ya. Itu iklan-iklan yang CCTV itu. Berarti satu instalasi satu CCTV itu. Iya. Berarti 44 kecamatan. 44 biji cuma depan kantornya doang kok pelayanan kok. Oh. Jadi kita tahu persis kan ada orang datang, ada ini. Kalau pasang dua juga masih murah. Cuma ngomong berapa ratus ribu kok satu kamera itu. Cuma ngomong 100 ribu, nggak sampai 140 ribu atau berapa gitu. Satu kamera itu. Kalau dia nggak mampu beli mah keterlaluan. Kamu kira berapa puluh juta. Realisasinya kapan Pak? Kita minta secepatnya nih. Tiga bulan ini pun saya sudah masih ada hasil. Makanya saya lagi kejar Pulau Seribu dulu. Pulau Seribu dilaporkan banyak pejabat itu tidak kantor. Kata SMS yang masuk dan BlackBerry yang masuk gitu loh. Tapi kita nggak tahu kan kita berdebat kan. Lewatin laut dulu. Tapi kalau itu ada pasang CCTV kan, dia usah ribut. Misalnya ada yang laporkan ada lurah yang tidak pakai seragam. Udah kayak jalan-jalannya yang melulu, jarang masuk. Kita nggak bisa bukti. Tapi coba kalau ada CCTV, orang kirimin saya foto, difoto. Lurahnya di belakang di foto nih pak lurahnya nih pak pakaian kayak begini nakal juga masyarakat kita ya dikirim pakai BlackBerry. Jadi saya gak enak nyebut lurah yang mana lah dikirimin semuanya lengkap nih ini lurah kelurahan ini semua. Baik saya bilang sama pemerintahan bilang pemerintahan tahu nggak bapak ada lurah yang jarang masuk pakai baju sembarangan tidak tahu makanya lu pasang CCTV saya bilang. Jadi kalian bilang pemerintah bisa ngawasin, tapi sambungin ke saya juga. Nah dia kirim masyarakat. Ya kalau CCTV kan ada jamnya dikirim foto semua. Tanggal. Jam berapa masih sekarang itu? Kita tengah cek di CCTV kita. Kelurahan ini betul nggak jam mundur? Bisa rewind mundur itu rekaman. Lihat, betul nggak lurahnya baru datang jam sekian? Nah kalau ketahuan ya sudah. Anda nggak usah berdebat, kasih nonton TV saja. Apa-apa? Copot. Karena di tingkat kelurahan itu 1 juta TKD lebih mahal ya, Nek? Tentunya lebih mahal. Pak, yang rencana kantor dinas mau dipindahkan ke sini tuh kantor-kantor lamanya kan dibantahkan buat apa? Ah, itu tadi, bikin apartemen sederhana terpadu. Iya. Pak, mono, kalau konsep monorail sendiri gimana, Pak? Katanya ada paparan dengan Adikarya, Pak. Monorail itu udah bicara informal dengan Adikarya. Jadi Adikarya berani, kan itu kan udah Adikarya kan kasarnya kan terlanjur, tanda kutip ya. Nah waktu itu tidak sepakat, saya juga belum baca resminya, tapi yang saya pelajari, saya dengar, karena waktu itu sebelum dilantik, Pak Gubernur menugaskan saya untuk ketemu pihak yang terkait. Ternyata hasil audit BPK, kalau nggak salah, BPKP ya, yang Adikarya itu cuma dihargain 200 miliar. DKI mau bayar sesuai hasil audit, waktu itu zamannya Pak Fujibowo, tapi Adikarya mau mintanya 600 miliar. Karena dianggap ada kerugian, biaya-biaya, tidak ketemu. Nah sekarang Adikarya kita bilang, apa mau dibongkar? Bongkar juga biaya kan. Jadi Adikarya akan mengajak investor menawarkan, meneruskan kembali, tapi dengan desain yang terintegrasi langsung dengan MRT. Dan dia lebih luas muter dia.
muternya kecil, jadi lapisan luarnya kereta api, lapisan dalamnya ada monorel. Dan ini kita tidak perlu lagi menanggung minimal sehari mesti bayar misalnya 150 ribu penumpang. Dari resip apa saja mereka bilang. Ya kalau rugi, urusan si investor. Kalau dia mau harga 20 ribu, urusan dia. Jadi orang kan tinggal hitung-hitung. Nah, sekarang orang dari BSD Gading Serpong, ada bus sampai ke Harmoni. Itu bayar 23 ribu. Nah, itu kapan? Berarti kan Dishub tidak membuat raik itu kan? Coba bayangkan, orang tahan bayar 23 ribu sekali jalan, kenapa empuk begitu harus kasihkan pada perumahan? Yang perumahan juga bukan bidang dia, kenapa kita tidak mau bikin raik itu? Otomatis orang akan parkirkan mobilnya, ya tol saja tidak cukup 20 ribu. Kemudian dia naik itu 40 ribu, tidur, tidak bisa. Biasanya kan pegawai kelas menengah ini, kelasnya kan bawa mobil sendiri. Mampu cicil mobil, di bawah 2 juta, mampu isi bensin tol 2 juta, 3 juta, dia habis 3-4 juta. Nah kenapa tidak dipindahkan ke tengah kota? Jadi orang kaya yang harus tinggal di luar kota. Orang yang gaji pas-pasan harus di tengah kota sebetulnya gitu. Dan nanti bisa nggak orang kaya tinggal di tengah kota? Bisa, tapi itu udah jadi apartemen yang mewah. Karena dia harus bebaskan tanah, mahal sekali. Jadi PBB Jakarta juga yang tinggal di landed house, harus mahal. Misalnya kayak saya tinggal di daerah Pluit, NJOP saya itu semeter sudah 6 juta setengah. Perumahan. Ya kalau kamu nggak mampu, kamu nggak boleh tinggal di landed house. Kamu mesti tinggal di apartemen. Supaya kamu PBB, tanggung renteng kan. Nah. Jadi pendanaan monorail mau? Karena semua. Dia bisa ngajak BUMN, BUMD kita, bisa ngajak BUMN yang lain. Karena Pak Dahlan Iskan juga mendukung kan. Mengenai tarifnya Pak? Tarifnya disesuaikan secara bisnis saja. Mereka kan tidak mau rugi. Siapa yang subsidi? Rute Pak, rute. Rute akan, keliling Jakarta akan diatur, muter, tapi saling terkoneksi dengan MRT. Apa MRT koneksi dengan MRT dan BRT bis. MRT sedang kita minta paparan lagi apakah mau ditunda atau tidak karena Pak Gubernur keberatan dengan harga yang sangat mahal. Katanya di Karya merencanakan 4 rute Pak, ya. Luar yang ya sebetulnya inti kan utara selatan timur barat Pak. Oke, saya sudah disahkan. Artinya menunggu pertimbangan supaya pelaksanaan baiknya ya konstit Pak. Bahwa kan diusulkan kan naik sampai 4.000 antara 4.000 yang tadi Bapak. Nah itu Pak Gubernur belum bicara sama saya. Tapi Pak Gubernur memang ada nada panggil Dishub untuk jelaskan. Harusnya ini hari itu jam 3 dengan Dishub. Coba, Bang, Pak Gubernur udah sampai belum ya? Katanya jam 3 mau panggil Dishub. Nah itu kita akan tanya. Termasuk konsep-konsepnya Dishub seperti apa dalam 3 bulan ini. Karena banyak kalangan menilai ini mendesak seperti yang ada yang buruk kan Pak. Buruk kan juga parkir pasti dihapus gitu Pak. Yang lumayan juga lumayan bagus itu Pak. Walaupun dari segi sosialnya masalah. Masalah gitu Pak. Jadi dia mau bikin taman kayak Orchard Road katanya. Nah, ya kita, justru itu Pak Gubernur akan panggil dinas ini untuk paparan. Pak terkait apa sih? Itu udah terasa di ICU gitu. Tadi itu udah ada kejut jantung, udah ada oksigen, sudah ada baju plastiknya. Jadi itu semua sudah nanti masuk puskesmas-puskesmas di pulau harus siap. ICU lah ini harus di pertolongan pertama. Jadi fokusnya yang memberikan kesehatan dan TKR tadi satu paket. Nah, tentu masyarakat akan sehat. Ini akan menghemat uang negara banyak. Termasuk produktif bangsa akan tinggi. Dan kalau semua dijaga sehat, ya si dokter, dia tidak buka praktek saja sudah dapat 21 juta sebulan. Dia dapat PTT turun dulu. Yang anak PTT sudah lulus, dia mau buka praktek. Buka praktek, kami sudah titipkan. Dia sehari bisa datang 100 rumah, 500 ribu. Kalau mau kerja, ya kan seperti itu kita yang bikin. Kita lagi kaji apa 3 ribu, apa 5 ribu. Ya dokter yang rajin jalan, mungkin dapat 10 juta, sampai 15 juta. Kalau dia mau jalan kan, nah ini cikal bakal masuk ke sistem kapitalisasi 7.000 tadi. Jadi pembahasan itu kira-kira kan berapa lama revisi itu? Ini lagi kerjanya. Ini Bapeda sama BPKD lagi kerja. Cepat kok BPKD cepat. Targetnya apa? Targetnya sebelum era PBD masuk itu masih cepat ini. Kalau target ini semua jalan, begitu ini sudah dihitung,
bulan depan sudah bisa jalan. Nanti nyalain bisa turun nggak Pak? Dari akan bangun balik yang bisa turun kalau misalnya MRT kalau kami batalkan. Jadi nilai itu bisa 44 triliun itu karena ada 3,8 triliun itu yang dari pinjaman MRT. Kalau MRT sampai dikaji harus ditunda, kan uang ini tidak masuk. Jadi uang itu bukan punya kita, sekedar numpang nama masuk keluar. Kalau kita tunda, jadi uang tidak masuk. Ya, apa? Kita tidak tahu kan masih mau dikaji, mau dengar itu. Belum ada. Yang tiga nanti kan? Ini harus berhubungan. Anggaran itu begini, pemasukan, pengeluaran, pembiayaan. Nah, ketika pengeluaran lebih besar, pembiayaan salah satu itu jadi isi 4 tahun. Kita mau disatukan saja di Kampung Bandan, tanah begitu luas. Atasnya kita bangun, apartemen, jual, sewa, pasar-pasar, mall, kerjasama dengan PT Kereta Api. Bawahnya, jadi orang tinggal tiap hari, kalau mau ke Bundaran HI ke tengah, yang tinggal di Kampung Bandang langsung turun sudah naik. Saya kira wartawan juga pasti mau undian tinggal di sana. Tinggal naik kereta sudah sampai tengah kota. Jadi itu langsung MRT kita tuh tinggal di Kampung Bandang. Nah, sekarang kalau di Lebak Bulus, Anda mesti bongkar itu stadion, hilang satu stadion, mau beli tanah di Pesanggerahan, mau bangun stadion. Duit lagi kan? Dan tidak ada perumahan di sana. Dan tanah polisi belum bebas. Ini cuma bebasin tiang panjang doang. Bisa-bisa kalau tanah nggak bebas, tiang panjang jadi kasus monorail lagi. Nah itu semua yang menjadi pikiran-pikiran Pak Gubernur. Ingin dengar dari PT MRT, kalian tuh jangan cuma MRT, kasih tahu saya dong harganya, pikirannya. Tuh jawab kami dong, kenapa nggak dibalik dari Kampung Bandan ke HI? Karena Kampung Bandan tanah sudah bebas, punya kereta api, tinggal bangun. Kalau ini dibalik, berarti Lebak Bulus bisa jadi stadionnya Persija, kata Pak Gubernur. Kapan Pak? Kapan tuh Pak Bapak MRT? MRT. Hari ini perhubungan juga termasuk, mungkin termasuk MRT jam 3. Dengar dari perhubungan, belum panggil di rut MRT. Tapi saya sendiri sudah ketemu di rut MRT. Sudah ditugasi Pak Gubernur sebelum kami dilantik. Jadi saya sudah punya bayangan. Jadi sekali lagi, keputusan semua ada di Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur kita ini, jujur aja saya sudah 7-8 bulan bergaul sama beliau kan, 8 bulan, dari Februari. Beliau punya insting institusi itu baik. Jadi beberapa kali saya bilang, mesti gini mas, gak bisa. Oh, saya ngotot tau, Beliau bilang, coba gak bisa. Oke, saya ikutin ya. Benar. Dua kali beliau benar. Jadi beliau tuh, saya pikir itu kelebihannya. Gifted ya. Orang itu ada kelebihan. Beliau punya ya. Dia bisa rasakan udah ngomong, dia lihat orang. Makanya dia pernah bisa ketemu orang, lihat. Beliau bisa rasakan, oh ini tulus, ini jujur. Nah, itu penting. Kalau saya, dari dua moda transportasi MRT atau monorail, berarti yang diutamakan adalah monorail, Pak? Kenapa monorail? Karena kami gak usah ngutang, kagak usah nanggung, dia rugi, semua tidak ada. Kalau MRT kita ngutang, dan kita harus nanggung. Makanya Pak Gubernur tidak ingin, ngutang kan bukan duit kami, duit rakyat. Terus kota Bengkalai, apa gak rusak sama Pak Gubernur? Makanya Pak Gubernur mau kaji bener ini soal MRT. Monorail itu operatornya siapa? Swasta juga? Nanti semua swasta. Bukti bus-bus juga orang naik, kok kan hukum pasar nanti. Bukti DBSD 23.000 orang punya mobil naik kok. Sekarang coba berapa banyak itu Tangsel. Banyak orang parkir itu Tangsel bagus. Ibu Airin mulai bangun tempat parkiran dengan park and ride. Jadi sekarang orang-orang BSD itu banyak kan parkir mobil di sana naik kereta api. Jadi kereta api kurang banyak, masih lambat. Kenapa? Karena bisa terlalu banyak jalan ditutup, macet. Nah, kita harus bantu. Tadi Pak Jokowi bilang, Pak, kalau monorail sudah